Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zuber Design, tempatnya belajar dan berbagi ilmu seputar desain grafis. Oke guys, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat tulisan melengkung ya, atau bisa membentuk seperti ombak-ombak tersebut, atau mungkin bisa membentuk kayak tulisan di stempel. Nah, bagaimana caranya? Simak terus videonya. Oke, yang belum subscribe silakan subscribe channel ini biar tidak ketinggalan video-video tutorial selanjutnya dari channel Zuber Design. Jangan lupa klik like, share dan komen ya guys. Ingat semuanya itu gratis. Oke, langsung saja ya. Di sini ini saya sudah mau bikin sebuah tulisannya. Di sini ada membuat teks, Corel Draw dan tulisan melengkung. Nah, oke, sebelumnya kita rubah dulu terlebih dahulu fontnya di sini ya. Terus rubah fontnya. Terus kita bikin sebuah lingkaran terlebih dahulu ya, kayak di sini lingkaran ya, menggunakan elips seperti biasa di sini ya. Terus tahan CTRL seperti ini. Nah, terus kita cari objek atau tulisan yang akan mau kita bikin melengkung terlebih dahulu. Misalnya tulisan melengkung ya, kita copy terlebih dahulu, copy paste. Terus kita perkecil ya ukurannya, ini terlalu besar, mungkin sekitar 24 saja. Terus setelah itu seleksi ya tulisan yang mau kita lengkungkan ya. Sebelum itu lingkarannya ini biar sama, ini di copy saja terlebih dahulu ya, lingkarannya kita copy, kita paste, terus geser. Nah, seleksi tulisan pelengkungnya, pilih teks di sini ya, pilih teks, terus fit text to page di sini. Ya, saya ulangi ya, seleksi terlebih dahulu tulisan yang mau dibikin melengkung, terus pilih teks, fit text to page di sini. Tarik ke objek yang melengkung tadi atau ke lingkaran atau ke objek bentuk yang mau bentuknya itu serupa seperti itu. Seperti ini contohnya ya, ke lingkaran. Kalau misalnya persegi empat ya silakan persegi empat seperti itu. Oke, setelah itu lepaskan ya. Nah, ini kan masih gabung nih antara lingkaran dan tulisannya. Nah, itu cara memisahkannya bagaimana? Cara memisahkannya itu sangat mudah sekali. Yang pertama itu bisa dengan mendelet ya lingkarannya seperti ini. Nah, tapi hati-hati, pasti akan hilang seperti, semuanya seperti itu. Nah, saya kembalikan ya, CTRL Z. Caranya untuk memastikan biar lingkarannya yang hilang cuma lingkarannya saja, itu teman-teman klik dua kali di sini. Nah, maka ini sudah terseleksi lingkarannya. Tapi kalau masih ada ini seperti ini ada persegi kecil-kecil ini berarti masih terseleksi lingkarannya, tulisannya. Tapi kalau sudah seperti ini satu tok, maka yang terseleksi cuma lingkarannya saja, bisa pencet delete maka akan hilang seperti itu. Terus oke, ini cara yang pertama. Terus cara yang selanjutnya bagaimana bang, cara membuat melengkung tapi yang di bagian bawah. Oke. Nah, ini sudah membuat sebuah lingkaran lagi ya, tadi ya sama. Saya masukkan di sini juga boleh lah. Terus ini saya juga sudah membuat teks di sini ya. Caranya sama ya. Di sini seleksi terlebih dahulu yang mau kita bentuk, pilih teks, fit to page ya, fit text to page di sini. Nah, masukkan seperti tadi seperti ini. Nah, ini kan kebalik ya. Nah, ini kebalik. Cara mau untuk membaliknya bagaimana? Ini. Ini di bagian sini ini ada menu. Ini untuk membalikan teksnya seperti ini. Ya, balik. Terus masa teks taubat apa itulah ya. Itu di ini geser seperti ini, di mirror text horizontal. Maka akan keluar seperti ini. Seperti itu. Terus menghapus lingkarannya bagaimana? Sama seperti tadi ya. Klik dua kali pada lingkarannya maka akan terseleksi, lalu pencet delete seperti itu. Nah, ini sudah kelihatan nih ya, sudah kebentuk walaupun nggak simetris nggak apa-apa, ini sebagai contoh. Terus kita membentuk tulisan Corel terus seperti ini. Caranya ya, bikinlah sebuah persegi terlebih dahulu, persegi yang usah gede-gede lah, mungkin cukup sekian. Terus kita copy paste. Nah, yang bagian satunya itu diperkecil ya, ini kan sudah dua,
Ctrl Z. Ini yang bagian satunya diperkecil seperti ini. Nah, terus yang besar kita convert to curve. Terus kita pilih shape di sini. Nah, kita pilih di bagian biru ini ada biru-biru ya. Klik di bagian tengah, terus pilih convert to curve di sini. Nah, ini masukkan ke dalam. Seperti ini. Ini juga sama. Yang bagian bawah seperti itu langkahnya. Terus yang tengah dibuang. Ini corner-nya kita masukkan. Nah, kalau menggunakan ini ya, teman-teman itu harus menggunakan yang namanya envelope ya, envelope. Caranya teman-teman bisa cari di ini ya, shadow ya, di sini. Ini ada envelope up atau teman-teman bisa di window, decor, terus effect ya. Terus envelope di sini centang atau cetar F7. Nanti akan keluar tampilan seperti ini. Nah, kalau sudah seleksi tulisan yang mau dibentuk. Misalnya di sini ada Corel Draw ya, pilih, terus pilih ini. Terus jika sudah dipilih ini, seleksi ini, maka teman-teman cari objek yang bentuk mau dibentuk sesuai dengan apa seperti itu. Misalnya contohnya saya ingin bentuk tulisan Corel Draw-nya itu agak seperti ini, melingkar seperti ini. Ini tinggal diklik saja di bagian sini. Ya. Seperti ini. Maka akan jadi seperti itu. Itu cara mudahnya seperti itu. Terus ingin membentuk tulisannya di sini agak apa? Bergelombang ya, bergelombang. Cara sama ya, caranya juga sama ya. Kita bikin sebuah itu dulu ya, menggunakan 3-point curve mungkin. Bukan objek terlebih dahulu seperti ini. Terus teks melengkung di sini, terus panjang. Terus sama ya, langkahnya itu sama dengan menggunakan teks yang kayak tadi ya, lingkaran. Bisa menggunakan teks fit to page di sini, langsung masukkan di sini. Maka akan membentuk apa yang di copykan di situ. Terus sama langkahnya. Oke, maaf ya. Seleksi itunya. Akan terjadi seperti ini. Seperti itu teman-teman, tutorial cara membuat tulisan melengkung ya, atau membuat tulisan lingkar seperti itu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, dan komen ya guys. Semuanya itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.